Okey, perlawanan kedua eh. Perlawanan kedua di antara Todak dan Team Valley. The Valley. Bobas Day. Jadi inilah dia pertarungan nyawa yang terakhir untuk pasukan Todak mendapatkan kemenangan. Jadi untuk peroton-peroton di Homeboys Pit Stop. Let's go lah, let's go lah. Nampak strong sun draft ni, betul? Tapi no marksman lah. Draft ni tak ada marksman. Mumu main Mumu main lunuk eh. Jadi ayo kita berikan serakan. Ni semua hero comfort ni kalah tak tahulah. Ganti balance. Dan inilah dia detik boleh ganti pah untuk jangan bersinung gitu. Tak ada marksman boy. Let's go. Kita tengok Todak kan last. Belum last game. Belum last game. Game penentuan yang bakal menentukan better kau buat tim sendiri. Siapa nak jadi tim aku? Oh dah masuk, dah masuk. Fokus, fokus, fokus. Di antara pasukan Todak bertemu dengan pasukan The Valley. Dan sekarang ini pasukan Todak harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Mereka perlu peka dengan keadaan map. Hilda nak rusuh terus tapi tak boleh rusuh tau. Melakukan apa-apa saja untuk menggugat pasukan Todak. Dan sekarang ini Mobile Zen semua pakai doa untuk Malaysia. Betul-betul. Doa geng. Minta sebaik korang. Itulah senjata umat Islam. Kita sebagai umat Islam itulah senjata kita. Untuk melakukan tekanan terhadap Mobile Zen. Dan kita lihatkan satu pencerian bahawa tidak sebenarnya untuk Yumsky. Namun usaha yang baik dilakukan oleh Yumsky sendiri. Tapi tak boleh rusuh. Memaksa retribution digunakan oleh Mobile Zen. Tapi boleh ambil Pokemon. Lebih baik telah pun dilakukan sebentar saja tadi. Tapi lebih baik sekiranya Orange Puff tersebut berjaya untuk dicurit. Namun sekarang ini lihat Cikgu guys di kawasan tengah menggunakan Valentina. Dan Lunox akan ditugaskan ke tangan Momo untuk berhadapan dengan Basie. Macam aku tak pernah nampak tau Momo main Lunox. The Valley mereka meninggalkan ataupun membiarkan saja Super Shark untuk berada di kawasan tengah terlebih dahulu. Nak dibandingkan dengan melakukan babysitting di kawasan bawah memandangkan driver dapat ni tau. Satu bag. Memerlukan level 4 sebelum ingin melakukan. Tapi Yung tak boleh buat apa tau. Tak boleh rusuh ni game ni. Sebab barat. Untuk level 4 diperlukan. Untuk boleh cover-cover je lah. Thailand goal. Thailand goal. Seri-seri. Jadi satu damage yang cukup besar di bahagian awal permainan mungkin tidak dapat dirasakan dengan terlalu banyak. Namun Hun sekarang ini menarik Yumsky. Dan ada banyak aggression yang dilakukan oleh Yumsky setakat ini. Dan Mobazin kelihatan berani untuk pergi ke bahagian jungle pasukan Todak. Yumsky mungkin dikejar sekarang ini. Namun Mobazin melupakan keadaan tersebut sahaja. Yumsky masih ada lagi sprint di tangan beliau sekiranya berada di dalam keadaan bahaya. Dia tenang welcome telah pun ada di tangan Barat Mobazin. Barat ni macam mana nak mati tu. Komis yang masih lagi tiada ultimate beliau perlu lebih berhati. Aku tak tahulah. Dia perlukan item. Momo kalau pick macam ni boleh bunuh. Okey, Barat ni. Adakah pasukan Todak perlu bermain agresif sekurang-kurangnya akan memberikan tetangan kepada The Valley yang Barat ni macam takkan mati je. Mereka perlu sabar saja dan lepaskan segala objektif. Ada Hilda, ada Valentina. Segala objektif itu agak berat untuk dikatakan untuk pasukan Todak sebab bukanlah mudah untuk lakukan perkara tersebut sekiranya memberikan sebanyak mungkin farm kepada Mobile pada fasa awal game. Rival tak ada, rival dicuri. Dilakukan snowball. Oh, baik lu rival dicuri lebar. Sudah menghabiskan game tahu. Sebelum rival. Syak tahu, super syak tahu. Item yang secukupnya. Namun sekarang super ini rival tahu. Sepertinya lebih nice, fokus untuk mencuri jungle milik pasukan The Valley tetapi dijumpai oleh tak ada maksimal macam mana nak kill Barat tu lah. Nak kena harapkan Lunok lah. Weh Lunok. Mengganggu Mobazin di dalam kawasan jungle. Dah fikir lah Momo dah fikir weh kat bottom. 4 minit 42. 4 minit 42 ya fikir Momo. Catat ya geng. Aku beritahu. Oleh Mobazin sebentar tadi baik tindakan yang dilakukan oleh Yumsky namun seakan-akan Mobazin tak ada flip, tak ada rating ni. Jadi untuk pasukan dari Todak kalau rusuhan kepada bahagian jungle. Yumsky takkan mati juga ni. Mereka perlu fokuskan di bahagian jungle. Tapi tunggu battery lah. Basic sekarang ini. Tengah berleluasa. Tak ada suara tekanan yang dapat dirinya. Jadi pasukan Todak harus merencanakan sesuatu. Namun perkara yang baik untuk pasukan Todak dapatkan turtle pada yang pertama ini. Sebenarnya saya suka apa yang dilakukan oleh Yumsky. Dia pancing Barat dah tak boleh buat apa pasukan The Valley. Dia Yums, cuba jangan untuk main seorang kawasan bawah dijumpai. Tapi lama. Sekarang ini Yumsky. Dia telah dikepung sekarang ini. Dan saya welcome. Dia dah kena eh. Oh. Daripada basic. Ini apa yang bagi kill dekat basic weh. Apa yang Yumsky nak buat? Yum tak sepatutnya keluar tadi. Yum tak ada objektif pun. Sekarang ni cakap kan. Saya agak pelik kenapa mereka tak pergi agresif ke kawasan goalie. Namun untuk yang menonton sekarang ini jangan lupa untuk dapatkan redeem code ini untuk mendapatkan tournament chest yang bernilai 100. Lunok je tak akan lepas bunuh Barat tu. Betul juga. Dia kena harap rival lah. Rival kena fight. Masa kini kelihatannya pasukan The Valley yang sebenarnya melakukan sedikit sebanyak aggression ke kawasan goalie nombor 16. Nombor 16 namun dia hentak terlebih dahulu oleh Yumsky. Mati lagi dia Yumsky. Tapi Yumsky menerima damage besar. Kiku pun mati dia kalau kena gigit ni. Nombor 16 terkena. Barat ada ulti lagi tau. Aduh ada Faramis pula. Wih tak rasa tu. Momo tak rasa weh.
Alti Barat. Itu sangat-sangat menjengkelkan sebentar saja tadi, hampir sahaja Mubazin. Ni bahaya ni geng. Aku dapat bau-bau yang susah ni, tak nak main game ni. Untuk dijatuhkan 2 kill telah pun. Tak nak main game ni susah sebab buat masa kini pasukan Todak. Trio mid Todak tak kuat tau. Trio mid Todak tak kuat hero orang. Hilda, Link, Valentina. Tiga hero ni tak kuat lah combo mid. Tapi sekarang ni rival cuba pergi ke lagi kuat bawah. Kalau Lunok kalau kalau Barat Haramis Lolita. Salah satu watak utama untuk The Valley. Ya, sekarang ni basic dapat ruang. Ini yang memang lihat tak ada siapa dia boleh top Mubazir ni. Selagi Lunok tu tak rotate eng, Mubazir ni free tau. Boleh buat apa-apa je. Untuk insurance late game kepada pasukan The Valley. Tapi tak apa lah. Tapi tu lah, Lunok pun kalah tu dengan Beatrix dari segi rotation tengok tu. Basic rotate dulu tau. Masih lagi dihidupkan dan dimulakan oleh bahaya nombor 16 tersebut terkena kena Yumski. Rival ni level 8 rival. Rival kalah weh, level 8 dari 3 untuk mencuri turtle tersebut daripada tangan Mubazir. Mubazir dikodikol. Apa yang saya lihat sebenarnya, kan best kalau aku jumpa Mubazir ni boleh aku dikodikol dengan dia. Digunakan oleh The Valley tetapi sayangnya Yum dikodikol lah dia dulu. Yum kau tak tekan pun dikodikol yang ada di tangan mereka untuk mereka lakukan counter engage terhadap pasukan The Valley. Kalau kita lagi kuat kalau Moon main limit nak buat masa kini. Fight Chicken telah pun siapkan Genius One, beliau menambahkan lagi damage penetration. Oh, tapi yang Hilda ni pun bagi aku rugi gak tu. Dia sepertinya terperangkap di kawasan hadapan. Bahaya sebenarnya untuk Yumski sekali Hilda lagi. Hilda ni dia macam tak boleh nak pertahankan. Korang tahu tak sekarang ni Todak tak ada apa. Nampaknya terpaksa untuk mencuri ultimate cuba korang teka sendiri. Dan sekarang ni rival cuba sedaya upaya untuk mencuri. Oh, nice. Dapat mid tu. Mereka mampu untuk dihalang. Jawapannya ya. Untung, jadi untung milik kita untuk Malaysia. Tarik tapi susah juga tau late game lagi. Saya rasa inilah apa yang boleh dilakukan late game lagi. Todak tak ada apa tau. Diorang tak ada setup. Diorang tak ada setup geng. Diorang terus kalah je sekali fight. Ha macam ni. Wow. Wah, super shot punya ulti kena. Triple kill untuk Basic. Momo hampir menjadi kill yang keempat. Todak tak ada setup bro. Sumpah Todak punya hero tak ada CC weh. Macam mana nak main? Kenapa diorang drum? Kenapa Malaysia drum macam ni eh? Sekali lagi satu kecundang di tangan The Valley. Tim Hak dengan Todak draft lebih kurang. Dudu tak nak hati terbakar. Siapa Sisi yang tahu? Satu persatu pasukan Todak dikorbankan oleh The Valley. Satu dah lah lepas Joy. Lepas tu main tak ada CC lagi. Untuk pasukan Todak. Depik Hilda buat apa? Nampak pasukan Todak tekanan yang sangat-sangat tinggi untuk mereka buat masa kini. Tetapi apa yang pasukan Todak perlu lakukan adalah tunggu. Faham lah. Aku no comment lah. RM50 sajalah. Jangan ikutkan late game memang tak, late game memang berkicap. Semacam mana nak main Hilda ni dah lah tak function late game. Sekarang pun Yumti tak function. Kalau korang nak tahu Yumti boleh buka map je tapi tak ada buat apa. Ya, sebab sekarang ini untuk pasukan Todak tak cukup. Aku rasa kan Todak kena harapkan split push dalam late game lagi. Tunggu rival fat boleh kot. Rival fat late game. Tapi aku tak tahu lah match up siapa ni Loi Joy dengan Link siapa menang. Untuk pasukan The Valley sendiri mereka kuat apabila melakukan team fight. Tapi nombor last yang tidak terkena kepada sesiapa Joy lawan Link aku rasa macam 50-50. Dah lah Esma. Lepas tu Hilda. Semua ni tak ada damage so late game. Sekarang ini Buff dia ada di tangan rival. Taklah berita yang baik untuk pasukan Todak. Mereka cuba untuk paksa di kawasan tengah buat masa kini menjatuhkan satu outer turret. Namun perlu aku rasa rival seorang je dah ada damage kat sini. Yang lain tak ada damage tu. Lagi satu kan. Okey ah, ni dah jadi tau. Ni dah okey ah. Main macam ni okey. Tapi beza dia, tiga orang ni Valentina, Lunok dengan Hilda mati tu. Namun terlihatkan dihalang oleh Yumski sebentar tadi. Masa baik Mubazir tak bisa. Seperti tidak merasakan apa-apa. Tiga orang ni yang ada geletekan saja. Main dekat mid tak kuat tau. Berbanding Barat Faramis dengan Lolita ni. Jawabkan untuk menurunkan. Oi mati dok Esma. HP dari Mubazir tapi Fome. Tapi dapat top ke? Dapat top ke? Banyak sekarang ini. Tak dapat top ah. Pada ketiga ini masih lagi ada. Adakah boleh menyelamatkan diri? Tapi ya, sustainability. Kenapa dia orang tak pick Bennett? Dia orang tak tahu, dia orang lambat pick. Dia orang nak hero lain. Fome dengan mudah bijak tindakan yang dilakukan. Dua bagi aku ah, tak ada CC ah. Dengan penggunaan Esmeralda Todak kini tetapi sprint tiada lagi di tangan beliau, masih lagi dalam cooldown. Jadi sekiranya Todak meta push boleh menang, boleh? Kalau betul-betul jadi ya push tu. Kalau tiga orang
peranan kat mid ni yang kuat. Sekarang ni aku tak percayalah yang Todak akan menang. Orang kata war kecil-kecilan ni. War kecil-kecilan yang berada dekat mid ni, Todak tak akan menang. Sebab apa tau? Dia main Hilda. Lepas tu dia main Valentina. Valentina ni hero yang kena main depan-depan tau. Momo mati. Tak ada set up. Nak main macam mana? Hilda ni boleh buka map je. Siapa lagi yang nak set up kalau bukan Hilda? Selalunya orang yang kedua yang akan set up kan EXP tau. Tapi EXP Todak sekarang ni main Esme. Macam mana nak set up? Mati tu Ciku tu. Ciku guys. Ciku guys. Berhadapan sekarang ni Ciku guys. Bukan dari adakah perkara yang baik. Basic telah dikorbankan. Ciku guys juga menerima nasib bersama. Kalau Alta masih lagi ada yang meski juga. Dah lah ada Alti Faramid tu. Macam mana nak mati? Namun kita boleh perhatikan dua berbalas dengan satu kematian untuk pasukan Dubai. Sudah tak ada sisi dengan sustain. Sustain ada. Sustain ada Esme. Esme ni sustain lah. Ciku guys tidak melarikan tapi dia tak ada ni lah. Sustain ada tapi tak ada damage. Bugi juga. Kepada Fat Chicken kalaulah Ciku guys tidak ditumpahkan mungkin match moon je boleh betul aku setuju Ciku tak sepatutnya main mid rugi gila tapi dia seorang diri kalaulah disedari bagi aku lah Ciku tak cukup bukan lagi doh nak main mid untuk beliau. Aku bukan cakap Ciku tak power tau tapi Ciku punya mid tu kan tak memberi impact yang besar tau berbanding dia main apa golden jungle korang tahu kan Ciku kalau main jungle golden impact dia lagi besar ni Yu boleh buat apa memang mati je lah. Dia terus dilenyapkan. Hilda ni, Hilda pick ni pun potensi untuk pasukan Todak mendapatkan lot sangat sangat tipis disebabkan kesemua pemain pasukan Ciku guys. Ciku guys telah dijumpai. Hood mendapatkan kill. Mana nak menang ni? Terbenam ke dalam tanah. Aku pun untuk pasukan Todak. Ya, tak tahu tu. Kalau aku jadi tim Todak apa aku tak tahu cara macam mana cara nak menang ni. Memang datang untuk mati je tu. Tapi rival memang harapkan dia je lah. Dia seorang je. Tapi jagi rival tak dapat buff. Berkicap mat. Oh ni memang rival tak dapat buff pun. Beliau berhati-hati. Tak membazir pun nama dia blast tersebut. Beliau menjagikan ada orang dalam boost tersebut. Namun sekarang ini rival cuba untuk mereka buat tingkat. Ada vengeance. Tapi itu satu kill yang baik. Nice. Yang kedua untuk pasukan Todak bawakan setakat ini. Namun mereka ada bahaya yang mengundang. Kesian rival main seorang. Satu lawan lima. Untuk pasukan The Valley. 12 kill berbalas dengan dua. Setakat ni memang rival seorang je geng nampak yang hidup sikit. Yang lain semua tak nampak tau. Boleh main game ni. Dia sebab draft geng kalau korang tahu. Draft Todak tak mahu tu. Tak kuat game kedua ni. Diorang terkena dengan Mobile Zin punya draft. Sebab Mobile Zin kan main hero keras-keras. Dia tak main assassin. Diorang ban Fredin, diorang ban Akai. Diorang lupa yang budak ni ada barat lagi tau. Kalau di kehadapan adanya stun yang begitu banyak. Jadi sekarang ni Dora tak ada jawapan juga nak bunuh barat ni. Boleh menarik beliau daripada Mobazin juga yang boleh menggunakan Detonas Welcome memaksa untuk mendapatkan turret di kawasan atas pasukan The Valley. Telah pun berjaya menjatuhkan 4 turret. Ini memang tunggu kalah je tu. Tidak Todak. Dah lah tak ada damage. Tak ada Todak ni. Di kawasan bawah rivals cuba sedikit sebanyak mendapatkan satu objektif yang sangat-sangat penting untuk mereka. Namun pasukan The Valley sepertinya ingin memaksa mendapatkan inhibitor tarik di kawasan atas. Sayang ah, Yum main Hilda buat apa tu dah lah tak ada ketak Yum. Tapi rival. Kita lihatkan rival. Dia cuba untuk mendapatkan tarik di bawah. Baik sekali tindakan. Inilah yang dia perlu lakukan. Dapat. Tak sempat dah sempat ada joy. Sekarang ini tarik dijatuhkan di bagian bawah. Ini Todak yang kalah tu. Rival. Tak boleh, tak boleh. Ini Todak yang kalah. Kalau kau nggak tahu, ini Todak yang kalah. Untuk pasukan Todak bahaya. Tarik top. Tarik top. Sekarang ada dua orang saja untuk Yumski dan rival. Tak sempat sebab rival tak ada damage tau. Kesempatan yang bagus untuk menyebuk pintu rumah. Yang ada satu lagi. Ini satu lagi. Yang ada Yumski dikorbankan terlebih dahulu. Oh, rival membuka tempo sublet. Dia ada 4 million. Oh, hampir saja dikorbankan. Luruh jantung saya melihat situasi tersebut. Ini ngeri, seru. Minion wave yang seterusnya belum lagi tiba di kawasan base sebentar tadi. Kalaulah telah pun tiba mungkin berjaya untuk menjatuhkan kristal milik pasukan Todak. Hampir-hampir sahaja rival berjaya untuk melakukan split pushing di kawasan bawah. Tapi sekarang ni, tapi sekarang ini satu inhibitor turret telah pun ditebuk. Jadi itu berikan satu berita baik terus split ni. Boleh lah kalau cerita itu tapi pergerakan tersebut tapi aku rasa dia orang dah tak kena dah ni. The Valley akan hantar joy tepi terus.
dia akan hantar Joy ni main tepi je. Dia tak akan bagi rival split ni. Diorang eh tak perlukan Joy pun untuk menang team fight. Kalau korang nak tahu, The Valley tak perlukan Joy untuk menang team fight. So Joy ni boleh main seseorang kat tepi. Main je, main clear minion je. Ah ni bagus. Pergerakan yang Todak buat ni bagus. Ah yang ni okey. Tapi boleh dibalikin tau sebab Fried Chicken ni fat tau. Aku nak bagi tahu Fried Chicken ni fat. The Avengers sakit tau. Fajikan. Ha kan? Sakit kan? Rival sempat untuk mengembangkan Fajikan. Namun sekarang jangan bagi balik. Jangan bagi balik. Maskat Todak. Jangan bagi sesiapa pun balik. Mubazir nak habiskan lot tu. Mubazir habiskan lot weh. Sorang-sorang je. Namun sekarang ni tiada siapa yang memegang. Wow! Dapatkan lot. Wow! Peluang cerah. Untuk masuk Malaysia, namun ada video di bagian top lane. Gila tu. Tapi tiada siapa yang mendekat. Oh, ini style, ini style. Ini kumpak, weh. Tarik nafas laga. Mubazir marit, weh. Marit, weh, budak ni. Memancing sebenarnya pasukan dunia. Aduh, yai. Di kawasan belakang, membiarkan Hun. Okey, okey. Ada harapan lagi, ada harapan lagi nak defend. Tapi kena awas lah, hati-hati lah. Rival dah sakit ah, rival dah sakit ah. Jangan lakukan kesilapan, jangan terlalu. Cuma kena santai sikit ah. Tolong pasukan Todak. Mari siap Mubazir. Ada di hadapan mata untuk dapatkan kemenangan. Boleh ni geng. Jangan lakukan kesilapan setiap perkara. Tapi kena disiplin dah, jangan mati dah. Ini tekanan yang dilakukan. Bagai bawah mungkin. Tapi still susah nak menang tau sebab korang susah nak tak ada setup. Tapi careful lah. Momo kalau ulti flicker pun tak mati ni. Todak still susah nak main sebab tak ada setup. Ui! Benar, mereka berjaya untuk ambil kau, kena separuh terus. Fokus di kawasan bawah dan satu turret telah pun didapat. Susah Syah, maaf susah. Susah nak push. Dia tak ada retry. Dia ada retry lah. Dia tak ada retry ya. Oh. Eh, aku rasa dia ada lah. Tak mungkin dia tak ada sebab dia pergi habiskan lot tau. Kalau dia tak ada, dia akan cancel tau lot tu. The Valley, mereka melakukan sedikit sebanyak mistake yang boleh digunakan semaksimal mungkin oleh pasukan Todak untuk mendapatkan kemenangan. Komis, tapi Polis Tamun tak ada damage yang tinggi. Mungkin untuk ada. Betul, ada. Sebab Kaidak mana dia boleh pergi habiskan lot tadi? Yang ternyata ada dua orang. Buat apa dia pergi habiskan lot kalau tak ada retry? Ada bunyi retry kan? Retry awal dia. Hun gantoy, hun gantoy. Tiada sebarang pemain pasukan Todak berada dalam kawasan berdekatan. The Valley menjakakan sesuatu. Tapi pasukan Todak. Mantap tu, diorang main tepi je, tak payah main tengah. Tak payah fight pun, tak payah fight. The Valley ni memang nak fight je. Diorang lemah split push. Sekali lagi cuba melakukan split pushing. Disebabkan itulah mereka cuba lakukan rotasi dengan pantas ke kawasan bawah. Tetapi panik. Rival lebih bijak dah tahu. Sekarang The Valley dah pun menyedari damage kena datang daripada Momo dengan rival ni. Di minit ke-17 ini. Jadi sekarang ini pasukan Todak sekali lagi. Mereka perlu lakukan perkara yang sama 40 saat saja lagi. Lot yang seterusnya, lot yang ketiga akan muncul. Lot yang sangat-sangat penting. Bukan saja untuk pasukan Todak namun untuk pasukan The Valley juga. Ya, adakah penguasaan daripada Barat sekali lagi menunjukkan kuasa mereka. Disebabkan daripada momentum mereka sekarang ini walaupun ditekan oleh pasukan Todak. Todak main mid ni yang clear je. Jadi, tapi kita tak payah ambil fight mid. Kita ambil kita pick off tepi je. Diorang nak buat sekali lagi ni. Diorang tak nak. Diorang nak pancing ni lot ni. Diorang nak end terus gang. Diorang nak bunuh Fried Chicken. Kalau diorang apa ni? Kalau Fried Chicken ni mati, end terus game ni. The Valley kena hantar seorang defend dengan Joy ni. Kalau tak rugi lah. Perlu diperhatikan dan bukan mobile okay, nice, saja nice. Perlu diperhatikan dalam base juga. So, oh pandai juga eh. Dah ada Valley ni. Slow-slow boleh tu lah. Boleh tapi dia akan jadi masalah bila mobile ni start lot ni lagi. Penting untuk The Valley. Paling penting 916 lihat saja. Aku rasa Mubazir patut main lot je. Kalau ke arah team Valley sekarang ni kan, Mubazir kena start lot je. Yang lain kena biar lu. Yang terkena lebih daripada seorang pun akan menyebabkan kurangan yang besar bagi. Ni dorang habiskan lot, dorang habiskan lot, dorang habiskan lot. Tak sempat dorang talk tu. Lot ni kan, terus hidup tau. Kalau dorang dapat. Fried chicken, fried chicken. Dapat ke bunuh? Tak boleh tu, fried chicken tu keras ni. Ha kan lot tu terus keluar. Ini kalah tu. Jangan mati, jangan mati. Defend lot tu. Kinan. Diperlukan untuk pertahankan pasukan Todak sekarang ini yang tiada terlalu langsung. Di bagian top lane. Di mana ada lot dekat kawasan tengah.
rival tengok rival. Tapi rival nyawanya tinggal separuh, dia perlu berhati-hati. Banyak lagi blok tu. Fight chicken yang penuh nyawanya. Ui. Lord masih lagi utuh berdiri. Fight chicken cuba untuk mengejar. Rival jangan mati weh. Hadapan rival perlu balik seketika mengambil semula nyawa beliau sebelum pertempuran yang seterusnya akan. Mak enjoy ni. Gila apa weh budak ni. Tapi sebelum benda tu. Dia gunakan renek peti. Kalau rival ada kawasan tersebut terkena pecah immortality pun saya sudah gugur jantung. Tapi lihatlah, Lord masih lagi ada. Ada Lord lagi untuk berikan tekanan kepada Bryce Kotoda dan banyak rata-rata minion yang ada sekarang ini. Berikan fokus kepada turret di bahagian tengah. Moai, kau tengok Joy itu dulu dekat top. Ui, mati tu rival. Cuba rival menggunakan tempat sublet. Masih lagi berlaku pertempuran. Ada kelata daripada depan. Tarik bagian tengah telah pun dikatakan. Daripada back 6 orang saja. Ketika ada 4 orang pemain. Paskan the valley. Mahukan kemenangan. Ya, mini wave sekarang ini telah pun tiba sekali lagi di kawasan mid lane. Conceal telah pun dibuka. Pasukan Toda cuba terkelirkan mini wave sedepat yang mungkin. Meski terpaksa dari kawan depan Kain. Momo brilliant segera pakai. Sempatkan dia untuk memberikan petana. Kalah. Tapi Momo dikorbankan. Harapan Malaysia. No. Dipudahkan dengan kemenangan bersih. The Valley. Dua. Berbalas dengan kosong. Kesedihan berganda. Malaysia. Mau kalah. Terciduk kita Malaysia, geng. Pahit untuk diterima. Dua pasukan digugurkan dalam satu hari. Gila kita punya. Tim Hawk dan juga Toda. Negara terciduk. Selamat tinggal. Berturut-turut, babe. Kejuaraan dunia M4 sebentar tadi. Satu lagi pasukan. Lapun digugurkan ketika ini. Sedih, ya. Kecewa, ya. Tapi apa lagi yang perlukan? Apa lagi yang kita kurang?